Nah, Anda pernah diantar ke dukun untuk menemukan pencuri dengan cara jampe-jampe yang dalamnya ada doa kepada Sayyid Allah. Tetapi itu terjadi ketika Anda masih kecil. Sekarang Anda sudah bertobat. Tanyanya apakah tobat Anda diterima? Amin. Dan itu termasuk pendukunan dan sihir, Pak. Kata ulama, di antara bentuk sihir pinjan. Tahu pinjan tidak? Pinjan itu cangkir yang dimiliki oleh mereka untuk melihat di mana barang yang dicuri atau orang yang mencuri. Pak, kalau ada orang dikabarkan bahwasanya fulan bisa mengetahui barang dan di mana orang yang mencuri, itu dukun, Pak. Sementara dia di rumah.